Ya, Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Setelah puluhan tahun berdiri di atas lahan milik negara, ratusan bangunan liar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin siang kemarin akhirnya dibongkar paksa petugas Satpol PP, dibantu polisi dan juga TNI. Di atas lahan seluas 12 hektar lebih itu, nantinya akan dibangun Wisma Atlet. Satu persatu bangunan semi permanen di Jalan Marto, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, roboh oleh alat berat yang diterjunkan petugas eksekusi. Kurang dari satu jam, ratusan bangunan semi permanen sudah rata dengan tanah. Para penghuninya hanya bisa pasrah melihat tempat tinggal mereka selama puluhan tahun itu dibongkar paksa. Kini mereka mengaku bingung akan tinggal di mana, sementara uang santunan sebesar 2 juta rupiah hanya bisa menutupi biaya sewa kontrakan dalam beberapa bulan ke depan saja. Gantinya 2 juta buat uang rahiman. Pak, nantinya nih Pak, kalau setelah dibongkar nih Pak, Bapak rencananya mau pindah kemana nih Pak? Belum ada rencana lah, baru nyampe dari kampung, baru saya nyampe tadi. Bongkaran bangunan liar Kebon Kosong adalah bagian dari rencana besar penertiban kawasan Kemayoran. Nantinya di atas lahan 12 hektar itu akan dibangun Wisma Atlet. Jadi kanan sebelah sana yang tadi tempat Japorti, itu yang luasnya 12 hektar, itu nanti yang 7,5 hektar rencananya ya mau dibagikan ke DKI. Itu untuk kampung atlet untuk Asian Games tahun 2018. Ini karena di daerah kumuh, jadi harus steril. Dari hasil penertiban bangunan liar sebelumnya, di lahan milik negara bekas Bandara Kemayoran itu telah berdiri bangunan-bangunan mewah berkelas seperti pusat belanja, kantor, hingga apartemen. Dari Jakarta, Rani Sanjaya memberitakan.